Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dan ratusan pengurus dari Demokrat Aceh menggelar takziah bersama untuk ibu mertua PLT Gubernur Aceh, almarhumah Emi Sukarmi binti Matsari di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Minggu 1 Maret 2020 malam. Pengurus Partai Demokrat Aceh Rombongan takziah juga diikuti oleh masyarakat Gampung Cot Masjid Banda Aceh dan grup pendamping anak berkebutuhan khusus. Rombongan takziah di hari ke-6 itu disambut langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Nova dalam sambutannya usai sama dia bersama menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas sodakah dan doa yang telah disampaikan oleh para tamu kepada almarhumah.